Ya. Lupa lain boleh, Hazel. Jangan lupa isteri atau lupa suami. Ingat tu, Fatul. Betul. Ini jangan ramai pula yang kena penyakit afantasia ni. Baiklah, malam ini B Diva nak kongsikan lagi kenangan serta pengalaman selebriti tanah air bersempena Hari RTM, hari ulang tahun RTM ke-73. Antaranya bekas penyampai RTM Jamsari Muhammad. Nak tahu kisah lebih lanjut, kita saksikan segmen B Diva. Sebenar sambutan ulang tahun ke-73 Radio Televisyen Malaysia Isnin lalu, Bidiva telah membawakan kepada anda kisah Dato' Ahmad Tamimi Siriga, Azharina Azhar dan Nabila Razali yang berkongsi kenangan mereka tentang RTM. Hari ini kami bawakan pula kisah seorang lagi bekas penyampai berita RTM, Haji Jamsari Muhammad. Meskipun kisahnya jarang dipaparkan, namun beliau merupakan antara individu bersuara emas yang mempunyai kenangan tersendiri di RTM. Pernah bertugas di Radio Melaya selama 8 tahun sebelum berpindah ke Filem Negara Malaysia dan berkhidmat selama 16 tahun di sana. Beliau turut diberi peluang bertugas sebagai penyampai berita sambilan untuk Warta Berita di TV Malaysia dari 1969 hingga 1976. Selain itu, beliau turut berpeluang mengikuti kursus dalam bidang penyiaran di luar negara. Saya dapat juga peluang untuk berkursus ke luar negara, iaitu ke Australia selama 4 bulan pada tahun 1966 di dalam bidang penyiaran siaran luar bandar. Alhamdulillah, apabila saya balik ke Malaysia, saya dapat menjalani tugas-tugas saya dengan begitu cemerlang. Ingatkan ada ketika saya dapat peluang untuk pergi ke Jepun, pergi ke Filipina, pergi ke Mekah dan sebagainya. Sambil itu, saya dapat juga pengalaman berlaku di dalam panggung drama radio yang bertajuk Pedang Kuaka yang diterbitkan oleh Dato' Dr. Muhammad. Saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-73 RTM dan semoga maju jaya. Mungkin ramai yang tidak tahu bakat penyiar yang dimiliki Jamsari Muhammad turut mengalir kepada dua orang anaknya, iaitu Nur Farahin Jamsari dan Saiful Azmi Jamsari. Azmi yang pernah berkhidmat di salah sebuah stesen penyiaran swasta turut menceritakan kenangannya tentang RTM. Saya Saiful Azmi Jamsari. Dengan bangganya saya ingin ceritakan di sini, darah penyiaran yang mengalir dalam diri saya adalah hasil daripada RTM sendiri. Daripada siapa? Ayah saya, Jamsari Muhammad. Kalau dulu mesti mereka-mereka yang biasa dengar Radio Malaya, mesti dia pernah dengar suara Jamsari Muhammad baca berita dan dengar drama radio. Dan beliau pernah juga mengacarakan forum perdana di Televisyen Malaysia. Zaman tu saya kecil lagi dan saya adalah peminat setia RTM. Pagi-pagi mesti dah terpampang tengok kartun, tengok TV, RTM lah di mana TV warna baru diperkenalkan sebelum hitam putih kan. Jadi kepada RTM, selamat menyambut ulang tahun ke-73. Semoga terus maju jaya. Mengakhiri Bidiva malam ini, kami paparkan klip-klip ucapan selebriti tempatan sempena sambutan ulang tahun ke-73 RTM. Assalamualaikum, saya Nizam Lasmana ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-73 kepada RTM. Sentiasa bersama RTM. Assalamualaikum, saya Bagio. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada RTM. RTM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, saya Syarifah Syahura. Selamat ulang tahun yang ke-73 kepada RTM. RTM juga banyak kenangan saya bersama dia. Iaitu saya pernah berlakon dengan RTM, banyak drama-drama saya pernah hosting dengan RTM, pernah berbagai event dengan RTM dan semoga RTM maju jaya hingga ke pesada dunia. Hai, Assalamualaikum, saya Wanisha. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada RTM yang ke-73. Semoga terus sukses dan setia menemani. Wah, saya Jimmy dari Kumpulan Screen. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk anda. Selamat ulang tahun yang ke-73 untuk RTM.